Assalamualaikum semua. Di video kali ini, Mama mau kasih tahu cara bikin puding coklat yang enak banget nih dan resepnya gampang banget. Yuk ikutin videonya yuk. Bahan yang pertama adalah Nutrijel rasa coklat 2 buah. Kita masukkan ke dalam panci ya. Tambahkan susu bubuk. Di sini Mama pakainya Ovaltine ya, susu bubuknya 2 bungkus. Kita masukkan susu kental manis ya. Sekarang kita tambahkan air, kemudian kita aduk sampai rata. Kita masukkan coklat batang yang sudah kita cincang ya. Dan ini sekarang kita aduk di atas kompor dengan api yang sangat kecil ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan dan siap kita letakkan di atas atau dicetakan sesuai yang kita inginkan ya. Di sini Mama pakainya cetakan agar-agar yang kecil-kecil ya. Jadi bisa ditutup juga. Untuk fly-nya Mama pakai fly instan. Jadi hanya tinggal diseduh saja, gampang banget loh buatnya. Dan untuk topping di atasnya, di sini Mama pakai cherry yang Mama cincang dan juga coklat yang diserut ya. Nah, seperti ini sudah jadinya. Gampang banget kan buatnya? Silakan mencoba di rumah ya. Dan buat semua yang sudah nonton videonya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.